Ya, balik lagi bersama Yusuf di channel SubGG. Masih di konten pengen toksik di game Dead by Daylight. Dan yang kali ini pengen toksik adalah Steve Harrington dari DLC Stranger Things. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu support terus channel ini dengan cara give like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, sudah? Kuy, langsung aja kita mulai. Oke, untuk video kali ini masih sama kayak video yang Nancy Wheeler. Aku nggak akan menceritakan ulang lagi backstory dari Steve Harrington. Kalau kalian pengen tahu backstory-nya, kalian bisa cek di video DLC Stranger Things yang bakal aku kasih link-nya di deskripsi. So, aku bakal sedikit mereview ulang perk yang digunakan Steve. Yang pertama adalah Babysitter. Perk ini mampu menghilangkan trace mark dan blood trail dari survivor yang kita selamatkan dari Hook. Dan juga kita akan mampu saling melihat aura dengan killer selama 4 detik. Perk yang kedua adalah Camaraderie. Perk ini mampu menghentikan timer Hook saat kita berada di phase struggling selama 26 detik. Jika ada survivor lain yang berjarak 16 meter dari lokasi kita di Hook. Dan perk terakhir adalah Second Wind. Perk ini mampu memberikan kita full health dengan syarat kita telah mengobati full survivor lain yang terluka. Maka setelah kita terbebas dari Hook, kita akan terkena status broken dalam waktu 34 detik. Dan ketika 34 detik berakhir, maka otomatis kita dalam keadaan health state. Ya, itu dia sedikit review ulang perk dari Steve Harrington. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke dalam game. Quack!
Bangsa. What the fuck? Really? Thank you.